Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersama dengan Tuan Haji Zakaria Tuan Haji Mokhtar. Tuan Haji Mokhtar. Okey, baik. Asal mana Tuan Haji? Ya. Asal mana? Terengganu. 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 Oh. Dan hari umrah kali ni datang berdua. Datang berdua. Kan. Kan datang dengan isteri kan ni. Ya. Ni yang rumah ya. Okey, baik. Baik. Dalam ialah untuk umrah kali ni lah je kan. Yeah. Saya aja nak tanyalah. Tuan Haji membawa isteri kan. Yeah. Dalam keadaan berkursi roda apa semua. Yeah. Saya agak teruja lah melihat kan kekuatan Tuan Haji kan. Umrahnya, ziarah Masjid Nabawi apa semua. Semayang fardu 10 kilir kan bersama dengan isteri. Jadi bagaimana kekuatan itu datang ya kan? Ya. Kekuatan datang daripada azam kita untuk menunaikan umrah. Ya. Datang ke Masjid Nabi dan sebagainya. Itu memberi kekuatan pada kita untuk apa ni menunaikan apa yang sepatut kita lakukan. Ya ya. Keazaman tu dia. Ya. Iyalah, saya faham kan. Tuan Haji pun ialah bukanlah mudah sangat kan, tapi sanggup tolak dan iyalah kan apa saja ziarah bersama dengan isteri. Jadi keazaman. Dan umrah kali berapa ni Tuan Haji? Kalau nak ke umrah haji dah yang pertama. Ha-ha. Ni umrah yang kedua, yang kedua lah. Umrah yang kedua. Yang pertama, umrah pertama tahun 2011 dalam bulan Ramadan. Ya. Dan ini kira umrah yang kedua lah. Baik. So anak-anak tak ikut kali ni? Anak-anak tak ikut. Sibuk kerja apa semua? Memang saya kalau boleh saya nak dia ikut supaya mereka dapat bantu ibu ya kan. Terutama sekali anak perempuan lah. Ya. Dan sebab kekangan yang kita hadapi ni, maknanya isteri saya tak dapat nak menunaikan solat di dalam masjid lah. Cuma di bawah kanopi tu lah. Payung lah. Payung tu. Sebab kalau nak masuk ke dalam tu mesti ada orang yang tolak. Jadi sebab itulah maknanya anak-anak pun maknanya kita dah beritahu dia faham. Ya. Yeah. Tapi apa boleh buat tugas. Ya ya. Kerja kehidupan dia. Yeah. Jadi untuk Masjid Nabawi ni contohnya kira tolak bawa payung lah. Lepas tu letak bagi perempuan, ajilah lelaki. Saya masuk dalam. Okey, masuk dalam. Habis sembahyang bawa keluar, keluar panggil. Allah. Umrah hari tu macam mana tadi? Yeah. Umrah hari tu? Alhamdulillah. Berapa kali umrah dapat buat? Dapat buat tiga kali lah. Tiga kali? So umrah pertama malam tu? Malam pertama. Haji tolak? Yang tu berjalan. Jalan? Ajar haji jalan kan? Tapi maknanya perlahan lah. Selur-selur lah. Masa sa'i lepas tu, maknanya saya minta dia naik kursi roda lah. Ya. Tolak oleh orang Arab ni lah. Upah dia. Baik. Umrah kedua pula? Umrah kedua dan ketiga, maknanya saya lakukan di atas. Di atas? Dengan menggunakan skuter. Skuter? Supaya tidak membebarkan. Ya. Jadi berskuter. Allah Abang. Jadi bagi saya, ini pengorbanan suami isteri kan. Sama-sama. Sebab jarang saya tengok kalau mak ayah, kalau mak ataupun ayah lah yang berkursi roda, anak-anak tak ikut. Dan sekurang-kurangnya ada anak ikut. Anak tolak apa semua kan. Macam umur saya sebelum ni MA 14 August pun ada 4 orang yang berkursi roda. Tapi ada anak-anak tolak. Tapi ini Tuan Haji sanggup tolak. Ya Rabbi, ya Allah. Jadi tuan-tuan yang mana menyaksikan video ni kan, boleh kan rujuk kan ni, ajar kita kan berkursi roda, boleh jalan cuma seselur, tapi dalam bab ibadah apa semua tongkat dia bawa. Tapi lebih banyaknya ditolak oleh Tuan Haji kan, pergi masjid, balik masjid. Allah Akbar kan. Ya.
Umrah pertama tu tak mesti tawaf dulu jalan kan. Ya ya. Ya ya. Jalan. Ya. Ya ya. Batu boleh pergi haji. Haji Mazin. Oh, Haji Mazin. Adalah. Oh, sekali itu dengan dia. Dan isteri dia lah. Ya ya ya. Sama-sama. Sama-sama melakukan tawaf dan juga ambil ketawa saja lah. Ya ya ya. Dan secara keseluruhan itu haji untuk umrah kali ini macam mana? Dari segi itu memang saya terasa puas hati lah. Walaupun maknanya tidak dapat melakukan apa yang sepenuhnya, tapi maknanya kita dah lakukan apa yang setakat kita mampu. Ya ya ya. Jadi walaupun bagaimana walaupun macam mana pun maknanya dari segi kesihatan alhamdulillah maknanya tak ada masalah dari segi kesihatan. Ya ya ya. Tak adalah, cuma ada sikit-sikit lah demam sejuk gitulah. Gitulah. Tak adalah ya seperti batuk atau ataupun maknanya demam yang amat teruk. Jadi saya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kesempatan untuk kita melakukan ibadah dengan sempurna, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan untuk akhirnya dari sudut umrah bersama dengan Ustaz Saifullah macam mana ni? Alhamdulillah. Banyak membantu. Banyak membantu. Alhamdulillah. Jadi, dari segi kerjasama alhamdulillah daripada, bukan hanya daripada Ustaz tapi juga daripada rakan-rakan. Rakan-rakan semula pun. Ya. Dia dapat bantu. Kadang-kadang kalau apa-apa maknanya ada orang-orang perempuan yang lain bantu sama. Rakan-rakan okay. Jadi dengan cara ini maknanya dapatlah kita menjalin silaturahim dan juga dapat berkenalan dengan lebih rapat. Ya. Okey, tu aja insyaAllah. Mudah-mudahan di kesempatan datang dapat lagi buat umrah ya. Dapat datang lagi apa semua ke sini insyaAllah. Okey, tu aja, terima kasih atas kesempatan masanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.